Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share ke kalian semua mengenai kerja online dibayar per hari gitu loh. Nah, kerjanya apa aja sih? Sebenarnya sih kerjaannya enggak yang berat-berat banget ya guys, kayak misalnya kerjaan yang menyita waktu gitu sampai berjam-jam, enggak sama sekali. Jadi kerjaan yang bakalan aku share tuh kayak kerjaan sampingan doang, tapi hasilnya tuh lumayan banget guys, karena aku ngerasain sendiri penghasilan-penghasilan yang aku dapat dari hasil kerja online ini. Dan kerja online ini tuh bener-bener bikin kantong tebel, menguntungkan banget, tapi kerjanya nggak terlalu berat. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu, boleh simak video berikut ini dan jangan di skip ya, karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Dan aku mau nunjukin dulu supaya kalian juga lebih termotivasi lagi dan lebih semangat lagi untuk cari sampingan online gitu ya. Jadi guys, hari ini tuh aku udah dapet notif kalau aku tuh dapet penghasilan di bulan ini. Gajiannya tuh nanti tanggal 24 September guys, di bulan ini. Biasanya tuh tanggal 24 atau enggak tanggal 23 lah, kalau cepet biasanya tanggal 22-23 guys, tapi paling lambat biasanya tanggal 24. Dan ini tuh notifnya guys, aku tuh udah masuk 1.992.276 perak. Dan ini tuh bakalan dibayarinnya ya tadi di tanggal 24. Ini tuh kerjaannya cuman ngonten doang guys. Jadi aku tuh cuman upload video YouTube doang, dan ini tuh dari Google AdSense gitu loh. Jadi aku kalau misalkan udah dapet notif gajian, itu biasanya aku langsung cek di payment info di Google AdSense guys. Dan ini adalah gajian hari ini, atau bukan gajian hari ini ya, maksudnya gajian bulan ini, dan tapi masuk ke rekening kitanya di tanggal 24 nanti gitu. Kalau notif masuknya di tanggal 8 atau 9-an gitulah guys, di awal bulan gitu. Nah, ini adalah hasil konten aku di bulan ini. Dan kalian harus tahu juga guys, jadi tuh hasil konten ini tuh bisa naik terus guys. Jadi tuh kayak aku kan upload video tiap hari ya guys. Nah, dan itu tuh bisa kemungkinan lebih dari 1.900.000 gitu nanti buat bulan depannya, karena kan per videonya selalu aku upload tiap hari, jadi makin berkembang gitu lah guys untuk viewersnya. Dan nanti tuh bakalan dihitung oleh YouTube bentuknya jadi rupiah-rupiah gitu, dan jadi uang nih kayak gini, dan masuk ke payment info di Google AdSense gitu. Dan buat teman-teman nih yang pengen tahu perhitungannya seperti apa dan kemudian kontennya tuh yang kayak gimana, nih guys, yang kayak gini, ini adalah konten-konten aku selama ini, dan konten-konten aku ini nih yang bikin aku gajian tiap bulan. Tapi sebenarnya per hari sih dikasih, maksudnya kayak perhitungan penggajiannya sih sebenarnya dikasihnya per hari. Maksudnya kayak secara apa ya, secara komputernya gitu, maksudnya kayak secara onlinenya aku digajinya tiap hari, tapi cairnya tiap bulan gitu. Sebenarnya perhitungannya per hari, jadi kita bisa mantau nih, oh hari ini dapat berapa, kemudian oh besok dapat berapa, seminggu dapat berapa nih, gitu-gitulah pokoknya. Nah, ini tuh hasil konten aku untuk yang membuahkan hasil duitnya gitu. Ini adalah konten-kontennya guys. Dan ini tuh kalian tahu gak sih, aku tuh bikin konten paling cuman 1 jaman gitu loh. Editing lah 1-2 jam lah ya. Maksudnya kayak bikin video mungkin 1 jam. Itu juga video, 3 video loh aku bikin biasanya 1 jam. Kalau 1 video mah paling aku bikinnya 8 menit lah atau 9 menit gitu. Cuman kan nanti editingnya gitu. Editingnya kan kita juga harus okay ya, karena kan kita memberikan informasi ke viewers kita atau ke penonton kita gitu loh. Dan pastikan informasinya tuh bermanfaat guys. Jadi ya maksudnya kayak membantu, info-info apapun itu, yang penting kayak tutorial-tutorial lah atau apapun, yang penting tuh membantu atau menginformasikan kepada viewers kita mengenai sesuatu-sesuatu yang menurut kita tuh penting gitu.
kayak gitu sih guys untuk promosi-promosinya, dan benar-benar mudah banget gitu. Oke, next kita langsung aja nih. Oh iya, aku mau infoin juga nih buat teman-teman pemula, YouTuber pemula, kalian kalau misalkan mau subscribe silahkan subscribe channel aku. Ini dia nih Idapar, dan yang di bawah itu adalah subscriber aku. Subscribernya sih baru dikit ya, baru 8.700-an gitu. Karena beda lah, yang maksudnya yang orang lain kan udah pada banyak banget ya kan. Tapi lumayan guys, ini tuh subscriber segini itu bisa menghasilkan uang, menurut aku lumayan banget lah, sekitar 2 juta lah, 3 juta juga pernah, aku pernah gajian 3 juta guys. Tapi ya tergantung dari kerja keras kita juga. Semakin banyak nih kita upload video, itu semakin banyak juga cuan yang kita dapat. Makanya ya harus semangat kontennya sih sebenarnya. Cuman kalau kitanya yang B aja, misalnya kayak sehari tuh cuman upload satu video lah atau kadang enggak lah, itu ya kalian juga dapatnya cuannya ya semakin sedikit juga gitu loh. Karena pokoknya tuh harus tergantung dari yang kalian upload juga guys. Terus kita langsung aja ya ke perhitungannya, barangkali teman-teman pengen tahu dan barangkali juga kalian bisa lebih kayak semangat gitu loh untuk kayak melihat aku kan tiap gajian nih, siapa tahu kalian termotivasi juga dan kalian juga bisa mencari uang online juga gitu. Nah oke nih ya, langsung aja ke perhitungannya. Jadi ini tuh kayak ringkasan-ringkasannya gitu loh, dari mulai penayangannya, kemudian kontennya, kemudian audiensnya, dan pendapatannya. Itu tuh ada di sini di analitik. Jadi analitik tuh kayak kayak semua perhitungannya aja gitu, tiap hari, kemudian tiap minggu, kemudian tiap bulan ada di sini. Kita langsung aja cus ke pendapatan. Ini nih guys, ini untuk estimasi pendapatan bulan depan. Ini sih dia dari YouTube-nya sih naro 1,775, dan ini tuh bisa naik guys. Jadi tuh kayak misalkan 1,7 itu cuman estimasi doang, jadi sebenarnya bisa jadi 2 juta lah, 2 juta setengah lah. Itu tergantung dari ya kerja keras kita atau misalkan konten yang kita share gitu, kita back ya. Terus nah ini kalian bisa lihat nih, ini adalah gajian aku di Agustus nih, tapi masuknya di September. Terus kemudian yang September ini lagi ongoing atau lagi berlangsung, nanti gajiannya di Oktober kayak gitu. Nih kalau misalkan mau lihat total pendapatan sepanjang waktu, itu harus di mana ya, pokoknya misalnya kayak pendapatan all innya kayak berapa, itu juga bisa dicek gitu. Nah ini juga sama. Nah ini adalah konten yang berpenghasilan teratas. Jadi aku infoin juga ke kalian, pokoknya guys semua video-video yang kita upload kemudian ada yang nonton, itu tuh bakalan jadi rupiah, jadi RP kayak gini. Pokoknya tuh kayak nanti tuh sama si YouTube tuh bakalan di kayak dihitung gitu loh guys. Nanti tuh bentuknya jadi kayak gini nih, rupiah. Sebenarnya kan kita lihat awalnya kan kayak viewers dulu, misalnya yang nonton misalkan 38.000 lah atau misalkan 20.000 lah. Nah nanti dikonversiin jadi bentuk duit nih kayak gini. Nih contohnya ribuan konten TikTok aku dapatnya 231.000. Terus tips share link Shopee affiliate aku dapatnya 207.000. Terus yang ini tips banyak orderan TikTok aku dapatnya 156.000. Jadi pokoknya tuh tiap konten aku nih, tiap konten yang aku upload itu bakalan ya berubah gitu loh, jadi rupiah lah pokoknya. Walaupun ada juga guys, kalian tuh jangan melihat yang gedenya aja. Ada yang nih, lihat deh, ada yang 600 perak, ada yang 500 perak. Bahkan di scroll ke bawah ada yang cuman 116 perak lah. Tapi kan lumayan ya nambahin gitu. Nah kayak gitu ya untuk perhitungannya. Dan ini adalah sumber pendapatannya guys. Jadi pendapatan aku tuh sumbernya dari iklan nih. Iklannya tuh dapet 1.764. Terus pendapatan YouTube premiumnya dapet 11.000 gitu. Pokoknya tuh kayak pokoknya tuh benar-benar lumayan banget lah buat kalian YouTuber pemula nih, jangan patah semangat, karena memang perjalanan untuk bermitra dengan YouTube dan punya Google AdSense tuh nggak pendek gitu, panjang banget. Aku juga guys, cuman kalau misalkan kalian udah bermitra itu oke banget, enak banget guys, bisa digaji tiap bulan sama YouTube, dan itu tuh cuman konten doang, cuman upload video doang kayak gitu. Oke teman-teman, itu dia video dari aku, semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian dan semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku, dan see you on my next video. Bye bye.